Beberapa waktu lalu seorang bocah SD, sebut saja Gugun, menghamili siswi SMP, Melati nama samaran. Kini, siswi kelas 7 SMP di Tulungagung, Jawa Timur itu hamil 6 bulan. Awalnya, Gugun hanya pacaran biasa namun akibat pergaulan yang kelewat batas tersebut. Ternyata ia sukses membuat Melati hamil. Sebelum hamil, hubungan antara Melati dan Gugun sudah menjadi rahasia umum di kalangan tetangga. Para tetangga telah mengingatkan orang tua Gugun lantaran gaya pacaran anaknya dinilai sudah melewati batas. Namun, jawaban ayah Gugun di luar dugaan, ia justru mengatakan bahwa anaknya mau uji kejantanan. Pernyataan itu membuat tetangga greget. "Bapaknya bilang, biar jadi bahan percobaan anaknya main dokter-dokteran," kata salah satu tetangga. Sejatinya, Gugun sudah duduk di bangku SMP. Namun bocah 13 tahun itu dua kali tidak naik kelas, sehingga masih tetap duduk di bangku SD. Saat ini, orang tua Gugun sedang mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulung Agung. Pasalnya, KUA menolak menikahkan tangguh dan melatih sebelum mengantongi dispensasi nikah. Dinas Pendidikan, Kabupaten Tulung Agung, mengaku belum mendapat laporan terkait kejadian ini. Namun, Saifuddin berharap ada solusi terbaik bagi keduanya. Saya berharap ini nantinya tetap bisa sekolah seperti biasa, karena dia masih anak-anak dan berhak mendapatkan pendidikan, tegasnya.